Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Mancing Lung Lelep Channel. Kali ini saya akan meracik umpan untuk memancing ikan mas ya, untuk baik lomba untuk maupun untuk harian ya. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja sobat. Yang pertama kita punya idola ya, idola super kroto yang gepeng satu bungkus, telur asin setengah butir kuning sama putihnya, santan kara, dan ini ada daun salam dan sereh ya sobat ya. Yuk kita langsung eksekusi bahan-bahannya saja sobat. Kita haluskan dulu telur asinnya sobat. Kita memakai putih dan kuningnya ya sobat. Kita makan semua ya. Umpan ini nanti kita kukus ya sobat. Untuk penggunaan dehonya nanti setelah dikukus ya sobat, cukup 50 gram saja dehonya. Dan untuk memakan kroto bebas ya sobat. Berikutnya kita idola super krotonya ya, saya bungkus. Biar pun kukus umpan ini simpel ya sobat. Selanjutnya santan kara kita memakai 2 sendok makan saja. Untuk pengerasan nanti bebas ya, penting asal kino aja, kino tawar ya sobat ya. Bungkus plastik ya sobat, dan rahasianya ada di sini sobat ya. Kita punya 2 lembar daun salam dan 1 tangkai sereh ya sobat ya. Apabila sobat suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan juga di subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe, terima kasih.
daun serainya. Dan terakhir salam ya sobat ya. Ini untuk penangkal esen ya sobat ya. Ini biar pemurnian umpannya tetap insyaallah kacor ya sobat ya. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.